Jadi hari ini kiriman aku udah datang dari Oto. Ini aku belanja online di Oto. Nah, aku udah belanja beli sepatu. Mungkin kayaknya ini kebesaran. Aku gak tahu. Nah, ini dia Adidas. Asli original, lihat kan. Ini harganya 60 euro. Nah, ini dia sepatunya, buka lagi. So, beginilah. Penampakan sepatu Adidas. Lihat. Kalau misalnya kalian nggak suka atau sepatunya terlalu besar, di paket ini udah tertera sebuah kertas gitu, rufsendung, artinya ini kertas pengembalian. Kalau misalnya kurang pas atau kebesaran atau kalian nggak suka, bisa aja dibalikkan terus uangnya kembali sama kita. Lihat kan, ini yang satu lagi bentuknya. Aku beli ini. Oh, dompet. Jadi mungkin ini mau dikembalikan juga karena nggak cocok, nggak suka gitu caranya. Di sini udah tertera Ruxendegroen. Nah, kalian pilih yang mana di nomor di sini, misalnya material gefällt nih. Kalian tinggal isi di sini 61, kan tadi di sini tulisannya 61. Nah, tinggal ditulis di sini. Kalau misalnya yang lain apa ini? Pokoknya kalian combinations artikel for the price at was. Pokoknya kalian bisa milih di sini alasan kalian mengembalikan paket ini apa. Nanti tinggal dipilih nomornya ini dari 51 sampai 66. Nah, setelah itu kalian isi di sini. Lalu nah, jadi ini aku kan nggak suka tuh sama bentuk sepatunya. Jadi aku tandain di sini udah form atau schnitt gefällt nih, aku nggak suka sama bentuknya. Atau kalian juga bisa, misalnya bahannya kalian nggak suka, kalian tandai. Terus ini di bawahnya ada warna, misalnya kalian nggak suka warna atau kombinasinya nggak pas, atau price ini harga atau harganya nggak cocok sama kalian. Ini artikel bitter pariren, artinya perbaiki gitu kan. Nah, jadi kalian tandai di sini, ini udah aku tandai. Terus ini nomor berapa? 62. 62 kalian tulis di sini dua-duanya. 62. Karena aku nggak suka bentuknya, dia terlalu besar dan dompetnya pun juga agak kebesaran, jadi nggak pas. Sepatunya pun besar. Jadi di sini udah aku tandai 62. Terus aku garis kasih warna di sini sama apanya. Nah, jadi orang itu tahu kenapa ini barang dibalikkan, karena aku gak suka sama bentuknya, karena gak pas sama aku gitu kan. Nah, mungkin itu caranya. Makasih. Thank you.
kira-kira untuk terakhir, kalau kalian mau mengembalikan paketnya, kalian bisa kirim ke ini, ke Hermes. Jadi kalian nggak perlu bayar, ini tinggal kalian bilang ini aku mau ngirim ke Oto atau di mana gitu alamat yang tadi kan. Jadi udah gitu cara pengembaliannya, dan uang kalian juga kembali pastinya. Oke. Okay.